Hei, ada forklift teman-teman. Ayo kita ambil ya. Widih, lihat teman-teman, kakak mendapatkan satu buah alat konstruksi yang bernama forklift atau garpu perapi. Wih, mantap sekali teman-teman. Widih, mari kita masukkan ke dalam keranjang. Dan selamat datang kembali di channel Mainan Bimo. Wah, ayo kita berburu mainan. Lalalalala. Wih, lihat di depan sini teman-teman. Wadidaw. Lihat nih, kakak menemukan ada banyak sekali mainan keren nih. Wih, ada berbagai macam jenis mobil ya. Terutama banyak sekali alat konstruksi keren yang kakak temukan. Ayo kita bawa pulang. Tapi sebelum kita bawa pulang, kita review dulu mainannya satu persatu teman-teman. Dan kita mulai dari yang mana dulu nih teman-teman. Kita mulai dari yang ini dulu ya. Wih, lihat teman-teman, kita mendapatkan satu buah mobil bus deluxe bus ya. Wih, ini adalah mobil bus pariwisata teman-teman. Dan ini adalah jenis, bisa juga ini mobil jenis bus kota ya. Wah, warnanya biru. Keren. Let's go, ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya kita ambil yang ini. Wih, lihat teman-teman, kakak dapat satu buah truk pasir nih. Kakak dapat satu buah truk pasir yang berwarna kuning. Wadidaw, keren sekali ya. Kakak sangat suka dengan warnanya ini. Let's go, kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Selanjutnya kita ambil yang ini. Wadidaw, kakak dapat satu buah truk trailer. Wah, warnanya biru serta panjang teman-teman. Ini digunakan untuk mengantar atau membawa mobil-mobil baru ya teman-teman. Atau mobil balap juga bisa nih. Wah, karena di sini tertulis ada gambar mobil balap serta ada bendera balapnya. Mungkin ini digunakan untuk mengangkut mobil balap ya. Wah, mantul teman-teman. Let's go, kita masukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya kita ambil yang ini. Wih, lihat teman-teman, kakak dapat satu buah mobil molen. Warnanya putih dan silver ya. Wala, keren. Let's go, ayo kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita ambil yang ini. Wih, lihat teman-teman, kakak dapat satu buah truk sampah ya. Ini adalah truk sampah yang berjenis gliding truck atau truk yang bisa diangkat dan kemudian di apa nih ya? Di seperti ini kan teman-teman. Widi, mantap ya. Let's go, kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita ambil yang ini. Wih, ada mobil bus kota lagi ya. Warnanya ungu teman-teman. Wala, bagus sekali ya. Mari kita masukkan. Selanjutnya ada mobil bus kota lagi nih. Kali ini warnanya pink ya. Wah, mantap teman-teman. Ayo kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya ada mobil pertahanan udara nih teman-teman. Atau mobil air defense. Ini biasanya digunakan oleh para tentara ketika bertugas di medan pertempuran ya. Ini digunakan untuk mempertahankan atau menyerang wilayah kita dari serangan udara musuh. Seperti dari serangan jet tempur, drone, helikopter, pengebom, dan lain sebagainya. Wow, mantul teman-teman. Let's go, kita masukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya ada mobil derek. Wow, warnanya kuning dan silver teman-teman. Ini adalah mobil derek atau keren ya. Wala, mantul sekali teman-teman. Let's go, ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya kakak dapat kontainer nih teman-teman. Kakak dapat kontainer dari Czech Challenger. Wih, ini digunakan untuk membawa mobil balap juga ya. Wih, sangat besar sekali nih teman-teman. Wah, mantul ya. Mari kita masukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya ada alat yang bernama eskavator teman-teman. Ini adalah jenis eskavator capit ya. Wadidaw, ini seringkali atau bisa kita jumpai di tempat-tempat proyek konstruksi bangunan. Wih, mantap ya. Terutama ini seringkali digunakan dalam pembangunan pabrik atau gedung nih teman-teman. Wadidaw, mantap sekali ya. Let's go, kita masukkan. Oke, selanjutnya ada mobil dump truck. Widi, warnanya silver teman-teman. Silver dan kuning ya. Ini seringkali kita jumpai di tempat-tempat konstruksi teman-teman. Let's go, kita masukkan. Oke, selanjutnya ada truk pertambangan nih teman-teman. Dan tampaknya truk ini sedang mengangkut material ya. Ini tampaknya sedang mengangkut batu bara teman-teman. Wala, mari kita masukkan. Oke, selanjutnya ada mobil pemadam kebakaran nih teman-teman. Warnanya merah dan di sini peralatannya sangat lengkap ya. Ada berbagai macam jenis tangga teman-teman. Ada tangga penyelamat juga ya. Wih, mantul. Let's go, kita masukkan.
Oke, di selanjutnya kita dapat mobil Airdiven juga, teman-teman. Ini tampaknya mobil ini sedang mengangkut rudal balistik ya. Wih, mengerikan, teman-teman. Ayo kita masukkan. Selanjutnya yang terakhir. Widih, ada mobil molen warnanya biru ya. Let's go, kita masukkan ke dalam keranjang. Wih, lihat teman-teman, hari ini kita dapat banyak nih. Ada banyak sekali mobil keren yang kakak dapatkan hari ini. Tinggal kita bawa pulang. Baik teman-teman, sekian dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya ya. Dadah.